Nah, Stylover, sekarang Dinda Stylo udah ada di salah satu toko yang akan menjawab tren fashion apa sih yang akan ada di tahun 2020 nanti. Ikutin terus yuk. Nah, Stylovers, berhubung nih tokonya kayaknya lengkap banget, ada banyak banget fashion hijab yang ada di sini. Kita tanya-tanya dulu ya sama pemilik tokonya, tren fashion apa yang akan ada di tahun 2020 nanti. Nomor apa? Halo, Mas. Iya, halo. Permisi. Iya. Apa, Mas? Mas, aku mau tanya nih, kira-kira di toko Ica Fashion ini yang akan jadi tren di tahun 2020 tuh apa sih? Stellan Impulse seperti ini, Triscap. Aha, tren. Rajut, Prisket, rajut, ya. Stylan rajut ya. Tunik-tunik impor seperti. Tunik-tunik impor. Rajut. Iya. Hoi. Tunik plus tile. Tunik plus tile. Iya. Ini tren mode 2019. Tahun 2020 nanti masih akan jadi tren nggak sih, Mas? Kira-kira? Iya, abadi. Kalau harga nih. Seperti ini nih, nggak akan ada matinya, dia abadi. Kayak kami Prisket. Kalau ini. Tren 2020. Ini tren 2020 sampai kapanpun tetap dari zaman nenek saya masih dari zaman nenek saya nih. Jadi kayak sampai sekarang masih seperti ini. Oh, masih jadi peminatnya ya, banyak ya, Mas. Banyak peminatnya. Berapa tuh, Mas, kalau di sini? Namanya gamis-gamis Prisket impor. Nah, harganya kisaran 250. 250 sampai 200 230 275 bervariasi. Kalau setelan-setelannya? Setelan-setelannya 285 sampai 350. 350. Tergantung. Ada beda nggak sih, Mas? Mau ngambil satu atau tiga? Pasti beda lah. Kalau tiga lebih murah? Lebih murah, masuk terus ya dong. Nah, kalau pilihan warnanya nih, Mas, yang paling banyak diminatin, yang mana sih, Mas, kira-kira? Pilihan warna apa nih? Setelan gamis atau apa? Setelan? Kalau untuk setelan? Setiap serian itu beda-beda warna. Oh, Kayak gamis-gamis gini kan, dia sama setelan ini nggak mesti sama. Pastinya beda, dan ada bedanya. Ini barang import ya, Mas? Bahannya biasanya pakai? Bahannya Prisket Premium. Oh, Prisket Premium. Iya. Kita beralih ke sana ya. Oke, okay. Ada apa lagi nih, Mas? Prisket import. Ini gamis impor premium. Gamis impor premium. Ya, ini udah mulai in sejak awal Agustus sampai sekarang. Berarti nanti tahun 2020 kayaknya juga masih ada ya, Mas? Seperti ini juga. Motif bunga-bunga. Ini abadi. Dari remaja, dewasa, orang tua sampai ibu-ibu lansia masih bisa pakai ibaratnya. Ya, karena dia motif kembangnya ini loh. Iya, yang iya. Bikin abadi itu. Harganya kira-kira berapa tuh, Mas? Harganya ini 450-an lah. 450. Nah, kalau yang kalau ini? Kalau beli 3 masih bisa kurang lah, karena masuknya grosir. Berapa tuh, Mas, kalau grosir? 400. 400. 50.000 selisihnya. Oke. Okay. Per piece. Ada lagi, Mas, yang mau ditunjukin? Tunik-tunik ini. Ini tunik impor. Kita tunik 99% impor. Lah. Impor lokal paling yang kita obrol lokal. Ini lokal. Lebih ke 90% ke impor kita main. Berarti di sini tren fashion hijab dari impor. Impor menjanjikan. Oke. Okay. Gitu nih. Kalau tunik harganya berapa? Tunik bervariasi beda-beda kisarannya. Ya, ini sweat. Plus velvet, dia kombinasi kan? Nah, kita jual harga satuannya 225. 225. Iya, kita kasih grosirnya 18, 180. Nah, ini kan lanjut. Kombinasi juga dia nih kan. Plus mutiara. Ini juga impor. Tapi berapa? Nah, yang bikin mewah di tilenya ini. Okay. Harganya juga sama seperti ini. Kalau untuk 225, grosirnya 180, selisihnya 45 ribuan ya. Kalau untuk ukuran all size semua kah? Enggak. Oh, di sini ada ini ukuran nih. Ini bagian ukuran. Oh ya. Nah, ini all size rata-rata nih. Oh, ini all size. Iya. Ini juga ukuran nih. Tuh. Dia ada L, XL, L. Oh, paling besar XL.
Ya, LXM, MLXL. Oke. Okay. Udah ya, selebihnya all size nih ya. Kayak style-stylean tuh ternyata tuh all size. Kalau tunik dia bervariasi. Mm-hmm. Ada yang L, M, XL. Atasan, nih. Atasan masih rajut ya mas, tahun masih, 2020? Masih rajut, sweat juga. Ini abadi juga nih, sweat ini. Oh, bahan ini terbaru sweat. Ini terbaru nih. Bahan tile-tile. Dulu akhir tahun 2000 pertama kali kita buka toko, sampai sekarang masih nih. Masih banyak peminatnya iya, nih. Iya, masih banyak. Kalau untuk juga ini juga nih. Tahun 2017 sampai sekarang masih berarti, apa aja masih terus ini. Masih banyak. Baru berarti 2020 juga akan masih ya? Masih. Kalau atasan berapa nih mas harganya kira-kira? Bervariasi ya harganya. Kalau ini kan dua piece ya. Dua piece ada yang pisah, ada yang nyatu kan. Ini kan pisah nih. Ini harganya 200 sama 200 kasih grosirnya 180 sama. 180. Iya, 175 lah. Kira kasih. Yang ini sama 225 kasih 18 juga. Dia banyak sweat kombinasi dia. Impor juga. Tuh. Apalagi gamisnya udah, Tona. Udah. Udah kan? Nah, kalau kayak gini lokal nih Kodorai. Oh ini bahan Kodorai. Bahan Kodorai juga abadi sebenarnya. Iya masih bagus. Jadi tren ya. Nggak kalah bagus sama produk impor. Produk kita juga bagus kok. Ini Kodorai kayak gini nggak akan. Kalau ini berapa nih mas? Kalau ini kan grosirannya 120. Satuannya 150. Dia nggak kalah keren juga sama impor. Dia Kodorai sama. Ini kan yang lokalnya. Iya. Kita beralih ke yang impornya nih. Oh ada lokal ada impor juga. Sini. Sama. Ya kan? Dia Kodorai juga. Oh iya, ini beda impornya kan? Beda kan? Mbak pegang tadi kan? Iya. Beda kan? Ya jelas beda lah, ini impornya. Kalau yang ini berapa bedanya? Yang impornya 18, 180. Grosirannya 160. Ini diskon 20.000. Seperti ini. Dia pes, Mbak. Ini dia pes. Kalau sekarang lagiin sehari ini kalau misalnya paket. Oh ini ala-ala Syahrini. Iya. Oh ini outernya dia outer, aja. Outer gamis dia. Ini tren 2019 sampai 2020, 2022, 2023 masih nih. Masih banyak. Soalnya ya. Dari kita pertama kali buka toko 2005 hingga kini ini masih masuk terus. Oke. Okay. Ini outer ya, nggak plus dalaman ini. Outernya berapa? Outernya kisaran kita kasih kisaran 180. Satuannya 250. Kalau sana? Nah ini dana impor. Dia banyak brisket, premium. Ini berapa? Kulot ya namanya ya. Pilihan warnanya banyak? Banyak, ada marun, hijau, hitam, navy, warna ya. Berapa mas kalau celana? Ini celana ini juga nih lagi tren nih. Sama sama rok nih. Nah. Ini rok. Rok tilenya, rok brisket ya? Rok velvet sama rok tutu. Okay. Ini lagi tren juga. Tren ini dari tahun 2000 pertama kali kita buka toko sampai sekarang masih masuk terus. Nggak menutup kemungkinan 2022 akan masuk terus ya. Ya bagi soalnya. Impor juga sama. Dan waktu semuanya akan jadi masih tren di 2020. Masih tren. Oke, terima kasih banyak ya mas. Oke. Terima kasih banyak. Nah, Style Lovers itu dia tadi liputan tren fashion hijab 2020 yang ada di Ica Fashion, Tanah Abang Blok A lantai 6 Los F nomor 60. Nah, Style Lovers di sini kamu bisa dapat tunik-tunik hijab, outer, celana plisket sama rok-rok tutu yang lucu-lucu banget dan harga yang terjangkau. Nah, buat kamu yang masih mau ikutin terus video-video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Stylo Indonesia, like, share, serta komen-komen menarik biar kita tahu di mana lagi tren fashion yang harus kita datengin. Dah.